Selamat siang teman-teman, teman-teman TV, apa kabar? Semoga dan bahagia selalu saat menonton video ini. Kali ini saya lagi ada di rumah aja, tapi melaporkan peluncuran motor barunya Honda di Thailand yang baru banget launching teman-teman, baru tadi siang launching. Ini dia nih, Honda Giorno Plus. Kalau Giorno-nya sebenarnya dari zaman dulu udah ada ya. Di Jepang lumayan rame, jadi ada matic kecil 50cc yang gayanya retro lucu imut-imut gitu kan. Nah kalau yang ini ada plusnya teman-teman. Katanya sih reborn ya, reborn dari yang versi Jepang yang lucu tadi itu dilahirkan kembali ke bentuk yang lebih elegan, lebih mewah, lebih retro gitu. Dan plusnya dikasih mesin ESP Plus yang secara spesifikasi lebih besar, CC-nya juga secara tampilan, secara dimensi juga lebih gede juga. Makanya ada embel-embel plusnya. Cuma yang kita belum tahu nih, motor ini apakah hanya untuk Thailand doang atau akan jadi global model. Tapi kalau menurut saya sih secara desain, ini kan desainnya kayak yang motor-motor retro gitu ya, retro, elegan, pas banget sih buat di Vietnam, masih masuk lah ya. Selera-selera orang Vietnam, motor-motor elegan kayak gini, oke banget sana. Dan di Indonesia, saya yakin juga sebenarnya pas banget teman-teman. Pas, cocok banget jadi kakaknya Scoopy. Kalau sekarang, orang punya Scoopy mau naik kelas, bingung kan, mau naik kelas ke mana nih? Nggak ada step up-nya. Nah, kalau ada motor ini, nah minimal yang punya Scoopy, kalau misalnya mau upgrade, ada nih, ada pilihan motor barunya gitu kan, ada si Giorno ini. Dan kalian ingat nggak, kemarin kan sempat juga tuh rame ada bocoran Honda Stylo ya, nama Honda Stylo. Yang kalau menurut saya sih pas banget jadi namanya motor ini di Indonesia nanti kan. Siapa tahu gitu kan. Oke deh, sekarang kita sama-sama lihat apa aja yang menarik dari Honda Giorno versi Thailand ini. Yuk kita pertama lihat dari desainnya dulu deh. Kalau secara desain ini memang kayaknya tuh gaya-gaya yang elegan, retro, mirip kayak skuter-skuter di Eropa ya. Mirip kayak Kymco Like gitu kan, atau Suzuki Saluto, Yamaha tuh ada Yamaha Grand Villano gitu kan. Kalau motor Eropa ya mungkin mirip kayak Vespa lah ya, kayak Vespa, kayak klannya Piaggio gitu. Tapi kalau Vespa mirip-mirip juga sih, karena bodi belakangnya kan cenderung gede tuh, lebar ya. Di bagian belakangnya semok, ketutup semua, ya khas motor-motor Eropa yang tampilannya retro dan elegan. Nah, kalau kita sama-sama lihat teman-teman di bagian depan nih, si lampu depannya dia pakai headlamp yang bulat ya, bulat udah LED, tapi ringnya tuh agak unik ya, ringnya tuh bentuknya agak kayak kotak-kotak kayak gitu, nggak bener-bener bulat. Terus kalau kita turun ke bawah, di bagian bodi depannya juga lebar banget teman-teman, jadi kesan elegannya makin kerasa di situ. Terus ada kayak dasi kecil di bagian bawah lampunya, warnanya krom gitu kan. Nah kalau versi Thailand, di depannya bisa polos teman-teman, karena nggak ada plat nomor depannya. Kalau Indonesia nggak tahu deh, Indonesia mungkin nanti akan ada plat nomor, mungkin ditaruh di bawah tulisan Hondanya gitu kali ya. Terus di bagian bawah dekat sama spatbor ada lampu sen kanan kiri teman-teman. Nah lampu sennya ini masih pakai bohlam ternyata. Jadi biarpun ya levelnya memang level medium, matic medium, tapi ternyata di bagian lampu sen masih pakai bohlam. Terus turun ke bawah spatbornya agak rounded gitu, pakai ban ring 12. Yang menarik adalah palaknya teman-teman. Palaknya ini punya garis-garis palang yang kecil-kecil ya, tipis dan banyak gitu. Jadi mirip kayak palak jari-jari. Nah kalau saya sih belum pernah nemuin, ini kayaknya palak baru deh. Desain-desain baru. Kalau Honda tuh emang kalau masalah desain palak, itu salah satu yang paling produktif ya. Hampir ada model baru, palaknya dibaruin lagi gitu kan. Kayak Scoopy aja, Scoopy ini 12 aja udah dua kali ganti palak kan. Nah yang di sini nih beda lagi teman-teman. Rodanya pakai ring 12 ya, sedangkan rem depan pakai cakram, kaliper 2 piston, nah udah ada ABS juga. Ada varian yang ABS, nah ada varian yang belum ABS gitu. Kemudian di bagian bodi sampingnya, ternyata dari depan tuh decknya ke bawah, semua dikasih warna teman-teman. Jadi warna itu bener-bener dari bodi depan sampai ke bawah sampai ke bagian belakang. Sedangkan di burtanya di belakang ketan lebar ya. Ketan lebar, agak ada garis yang sederhana gitu, nggak terlalu ngebulet juga. Dan lampu belakangnya juga bentuknya kotak gitu, mirip kayak ya mirip kayak Vespa lah ya, mirip kayak Vespa, mirip kayak Kymco Like yang khas desain-desain motor Eropa gitu kan. Kalau dari desain sih saya suka sih. Desainnya lumayan retro tapi lebih ke elegan ya. Kalau Scoopy kan lucu, kalau ini lebih ke elegan. Oh iya, spion juga kan spionnya. Spionnya dikasih warna ya, sewarna sama bodinya. Jadi warna-warni. Kalau bodinya merah, spionnya kotak merah. Kalau putih, kotak putih. Biru, kotak biru gitu kan. Kemudian, sebelum kita ngomongin fiturnya, kita ngomongin dulu sasis dan mesinnya deh. Nah, kalau secara mesin, ternyata dipakai ESP Plus ya. ESP Plus itu mesin yang udah 4 trap teman-teman. Jadi mirip kayak di PCX di ADV 160 ya, Honda 160, dia kan pakai ESP Plus juga tuh. 4 klep, cuma bedanya di motor ini masih 125cc. Nah, kalau di Thailand, ESP Plus 125cc itu ada di Honda Lead ya sebelumnya. Cuma kalau di Indonesia belum ada sih.
di Indonesia kan kita kemarin berharapnya Vario 125 itu pakai mesin ESP Plus, ternyata enggak, masih pakai mesin yang lama kan. Kalau misalnya motor ini jual di Indonesia, ya ada kemungkinan masih pakai mesin yang lama juga gitu kan. Cuma berharapnya sih diganti pakai ESP Plus juga biar lebih powerful gitu kan, lebih efisien juga kok sih buat bakarnya gitu kan. Kemudian itu mesin ya. Kalau mesin pakai ESP Plus ya 100 step lebih keren dibanding Vario 125 yang ada di Indonesia. Kemudian frame-nya, rangkanya. Nah, rangkanya ternyata nggak pakai rangka ESAF, teman-teman. Bukan pakai ESAF, bukan pakai kayak rangka plat yang ditekuk-tekuk, di-press, abis itu dilas, tuh nggak ternyata. Dia pakai rangka pipa biasa. Pakai rangka pipa, dan rangkanya bener-bener baru. Kenapa baru? Karena ternyata memang didesain untuk mengakomodir bagasi yang gede banget, dan tangki bahan bakar yang ada di dek pijakan kaki, di bawah dek pijakan kaki. Biar tutup tangkinya, dia ada di bagian luar, teman-teman, jadi nggak perlu buka-buka jok lagi. Jadi memang ternyata ini konfigurasi yang baru ya, bagasinya gede, tangkinya juga dipindah ke bawah gitu kan, mengakali itu. Makanya mereka bikin rangka baru yang nggak pakai ESAF, teman-teman, dia pakai pipa biasa. Nah, ini kalau misalnya launching Indonesia oke nih. Oke nya kenapa nggak ada isu yang ESAF-ESAF yang kemarin yang rame ini kan. Jadi aman dari isu yang kropos lah, yang apa gitu kan, pakai frame pipa biasa. Oke, kita langsung lihat fitur-fiturnya yuk. Fitur dari apa dulu? Kalau lampu tadi sudah dijelasin dikit ya. Lampu yang LED ada di headlampnya, jangan lampu sen masih pakai bohlam. Kemudian di balik stangnya ada speedometer. Speedometer ya ternyata pakai speedometer digital yang desainnya itu mirip banget kayak punya Vario. Coba lihat ya, bener-bener mirip Vario kan. Kotak gitu, terus ada speedometer, ada fuel meter yang real time di bagian bawah, terus ada odometer, trip, ada jam digital, ada filometer di sebelah kiri, persis banget secara layout, mirip banget kayak punyanya si Vario, teman-teman. Kemudian di area stand juga kita bisa lihat di situ ada tombol buat idling shock system gitu kan, dan yang lain-lain tombol-tombolnya masih mirip kayak matik-matik udah kebanyakan lah ya, ada klakson, lampu jalan, lampu sen, starter, sama persis, teman-teman. Kemudian kalau kita turun ke bawah, di bawahnya itu ada kilas, teman-teman. Nah, kilasnya mirip kayak ya yang sama-sama kayak yang dari di sini lah ya, knob-nya, terus juga ada tombol buat buka joknya, semua sama persis banget kayak punya Vario. Lalu di bagian bawah juga ada konsol, teman-teman, ada konsol di bawah sebelah kiri ya, di bawah kirinya stang itu ada konsol, bisa buat charging smartphone, karena dalamnya ada power outlet yang udah colokan USB, dan itu volumenya sekitar 2,4 liter ya, lumayan gede lah ya, handphone bisa masuk, dan saya yakin juga botol air mineral juga bisa masuk ke dalam situ. Kemudian sampingnya ada kantongan barang, teman-teman, di bagian tengah, dan di bawahnya lagi itu ada satu kotak baru yang kalau dibuka ternyata tuh isinya adalah tutup tangki bahan bakar. Jadi kalau misalnya mau ngisi bahan bakar nggak perlu buka-buka jok lagi, karena udah langsung ada di situ, teman-teman. Ada dua stang sih tutup tangkinya. Nah, dek pijakan kakinya harusnya sih lumayan lega ya kalau lihat ukurannya ya, dan kayaknya nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget, nggak terlalu tebal-tebal banget, biarpun ada tangki bahan bakar di bagian bawahnya gitu, teman-teman. Kemudian kalau kita buka joknya, di bawah joknya ternyata lega banget, teman-teman. Kapasitas bagasinya 30 liter, gokil ya. Itu lebih gede daripada Grand Villano. Grand Villano aja kalau musuh udah gede banget kan, udah 27 literan gitu kan. Ini 30 liter, teman-teman. Helm pasti bisa masuk kan. Udah barang-barang yang lain juga pasti akan masuk semua lah. Akan lega banget untuk ukuran skutik yang nggak terlalu gede. Salah satu tadi itu ya, sasis baru yang mengakomodir bisa buat naruh bagasi segede gitu. Dan tangki bahan bakar juga dipindahin ke bawah dek pijakan kakinya. Kira-kira itu, teman-teman, kalau secara fitur ya, secara fitur ya oke lah ya, ada inovasi di bagasi yang gede, terus ada di tangki bahan bakar yang sekarang mulutnya itu nggak perlu buka-buka jok lagi, ada di dek-dek pijakan kakinya. Terus kalau kayak mesin, kayak fitur-fitur yang lain ya, kayak ada shock system apa segala macam, kilas itu sih mirip-mirip kayak motor-motor yang udah ada di Indonesia. Ya oke lah ya, kalau menurut saya sih harusnya ini jadi salah satu alternatif buat orang yang suka desain-desain retro, desain-desain elegan dari Scoopy, mau naik kelas gitu. Ini bisa jadi salah satu alternatifnya. Ya kita sama-sama lah, sama-sama berharap motor ini masuk juga ke Indonesia. Tapi tadi waktu saya nanya ke temen di Retro Honda Motor kan, kira-kira masuk ke Indonesia nggak nih? Jawabannya malah gini, nantilah ngurusin ESAF dulu katanya. Ngurusin ESAF dulu, ngurusin isu ESAF dulu, baru mungkin nanti mereka baru bisa berpikir jernih untuk meluncurkan model-model berikutnya gitu kan. Salah satunya ya ini nih yang lumayan oke. Oh ya, harganya berapa? Harganya ternyata kalau di Thailand itu dijual 61.900 baht, atau sekitar 26,8 juta buat yang versi CBS, yang combi brake system ya. Jadi kalau tekan rem belakang, depan belakang
akan bekerja. Dan kalau di motor ini yang belakang masih pakai rem tromol, teman-teman, belum cakram. Kemudian ada satu lagi versi yang ABS, versi yang paling tinggi. Itu harganya 66.900 baht atau sekitar 29 jutaan lah ya. Jadi kalau secara harga ini head to head banget sama Grand Villano. Ya oke lah ya, sama Grand Villano memang sangat dibenturin kali ya, karena secara kapasitas mesin sama-sama 125 cc. Biarpun di motor ini udah pakai radiator. Cuma bedanya kalau di Grand Villano udah ada WeConnect kan, salah satu fitur unggulannya, dan ada hybridnya. Sedangkan di motor ini nggak ada. Gimana menurut kalian? Oke deh, kira-kira itu teman-teman. Mudah-mudahan motor ini bener-bener masuk ke Indonesia ya. Kalau menurut saya sih akan bikin seru jadi ya. Honda akhirnya bikin motor yang secara desain juga retro, retronya retro-retro yang elegan gitu kan, buat nyaingin Grand Villano, buat jadi alternatif buat teman-teman yang punya Scoopy mau naik kelas gitu. Oke deh, gimana menurut kalian? Tulis kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.